nyala sih TV-nya? Kawan-kawan, kalian pernah tidak mengalami kejadian seperti Jo alami? Biasanya, kalau udah colokin kabel, Jo tinggal menekan tombol yang ada di benda kecil ini nih. Iya, namanya remote. Tapi kok nggak bisa nyala sih kawan-kawan? Kawan-kawan cerdas, kira-kira mengapa TV yang tidak bisa menyala ya? Bagaimana dengan sumber listriknya? Ternyata sudah terpasang dengan baik. Apa remote TV-nya? Saat ini sedang mengganti baterai remote dengan yang baru. Kita lihat, apakah TV-nya bisa menyala? Ternyata tidak bisa juga. Sebentar. Coba kawan-kawan cerdas amati kabel TV-nya. Adakah yang berbeda? Aha, pasti ini dia penyebabnya. Kenapa ya mengelupasnya kabel pada TV bisa membuat TV tidak menyala? Halo kawan-kawan yang cerdas. Senang sekali ya, Jo dapat berjumpa kembali dengan kalian di program kesayangan kita. Cerdas, ceria dengan sains. Wah, kawan-kawan. Ada tidak di antara kalian yang pernah mengalami kejadian yang seperti tadi Jo alami? Jadi ternyata sebuah alat elektronik hanya akan dapat menyala ketika memiliki arus atau dialiri listrik. Suatu arus listrik di dalam rangkaian bisa mengalir bila rangkaian itu di posisi tertutup, tidak mengalami kebocoran. Misalnya dikarenakan kabel mengelupas, bahkan sampai terbuka atau menganga. Terus, apa bedanya arus listrik dan rangkaian listrik ya kawan-kawan? Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar pada arus listrik yang sama. Aliran listrik terjadi karena adanya beda potensial antara kedua ujung suatu penghantar. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Atau dari potensial tinggi ke potensial rendah. Rangkaian listrik adalah rangkaian yang antara komponen atau beban satu dengan lainnya berhubung atau tidak terputus dan terjadi aliran arus listrik. Sebutan lainnya adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian seri ialah rangkaian elektronika yang dipasang secara berurutan sehingga arus yang diterima masing-masing sama besarnya. Sederhananya, rangkaian seri adalah rangkaian kabel dan komponennya disusun secara berurutan. Rangkaian sederhana adalah rangkaian yang terdiri dari satu sumber listrik, penghantar, dan satu beban. Jika jumlah beban cukup banyak, maka disebut rangkaian kompleks. Kawan-kawan cerdas, arus listrik mengalir melalui penghantar berupa kabel. Kalau ada kabel yang terputus, maka aliran listrik tidak sampai ke TV. Jika kalian mendapati kabel yang terputus atau terkelupas, berhati-hatilah. Karena dapat menimbulkan percikan api disebabkan terjadinya loncatan elektron pada ujung kawat yang terputus dengan ujung kawat lainnya yang bermuatan listrik. Kawan-kawan cerdas, rangkaian listrik itu terdiri dari beberapa bagian loh. Kira-kira apa aja ya? Coba amati gambar berikut ini. Ayo kita sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada rangkaian listrik. Pertama, sumber listrik, yaitu benda-benda yang dapat menghasilkan arus listrik. Contohnya bisa berupa baterai, akumulator, generator atau genset, dan lainnya. Kedua, penghantar. Yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Karena sifatnya yang konduktif, maka disebut konduktor. Konduktor yang baik adalah yang memiliki hambatan jenis yang kecil. Contohnya adalah kabel tembaga
yang memiliki hambatan jenis yang lebih kecil dibandingkan kabel yang terbuat dari besi. Ketiga, beban listrik. Segala sesuatu yang membutuhkan tenaga atau daya listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh beban listrik adalah setrika listrik, lampu listrik, televisi, kompor listrik, dan lain-lain. Setiap komponen tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang rusak, maka semua tidak akan berfungsi. Karena arus tidak akan mengalir, kawan-kawan. Nah, kawanku yang cerdas, kalian sudah tahu kan kalau rangkaian listrik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Bayangkan, kalau tidak ada rangkaian listrik, maka peralatan-peralatan yang bisa membantu dan mempermudah aktivitas kita tidak akan berfungsi dengan baik. Kita juga harus berhati-hati dengan rangkaian listrik ya kawan. Kalian pernah melihat percikan api yang keluar dari kabel atau perangkat elektronik tidak? Wah, ngeri juga ya. Kalau tidak berhati-hati, kita bisa kesetrum kawan-kawan. Makanya, jangan sembarangan bermain dengan perangkat elektronik ya. Rangkaian seri adalah rangkaian kabel dan komponennya disusun secara berurutan. Rangkaian sederhana adalah rangkaian yang terdiri dari satu sumber listrik, penghantar, dan satu beban. Jika jumlah beban cukup banyak, maka disebut rangkaian kompleks. Saatnya kuis! Sebuah rangkaian listrik akan mengalirkan arus listrik ketika memenuhi tiga komponen, yaitu yap, betul! Penghantar, beban listrik, dan sumber listrik. Setiap komponen tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang rusak, maka semua tidak akan berfungsi karena arus tidak akan mengalir. Kembali berjumpa dengan saya, Jo, dalam program kesayangan kita, Cerdas, Ceria dengan Sains. Kawan-kawan cerdas, coba amati video berikut ini deh. Kaya akan informasi dan olahan bermanfaat. Maaf, kok listriknya mati ya? Ya, yang berbeda. Yap, tepat sekali. Ada lampu yang redup dan ada yang lebih terang, bukan? Selanjutnya, amati lagi deh video yang satu ini. Kita coba potong kabel yang menghubungkan ke lampu satu. Kita lihat apa yang terjadi ya. Lampunya mati semua, kawan-kawan. Loh, kenapa saat satu lampu mati, lampu yang lain ikut mati juga ya? Jadi penasaran nih. Saatnya mencoba. Kawan-kawanku yang cerdas, kita akan coba membuat rangkaian listrik seri. Siap-siap menyimak praktikum berikut ini ya. Kawan-kawan juga bisa loh ikut mempraktikannya di rumah atau di sekolah. Sebelum itu, kita siapkan dulu alat dan bahan yang digunakan dalam membuat rangkaian listrik seri.
Yang pertama, papan alas. Lalu bohlam dan fitting masing-masing 4 buah. Kemudian baterai, kabel, sakar lampu, setelah itu isolasi hitam, dan gunting atau cutter atau tang pengupas kabel. Potong kabel sesuai dengan panjang yang diperlukan. Dan pada masing-masing ujung kabel dipotong menggunakan gunting atau tang pengupas kabel. Letakkan semua komponen di atas papan triplek yang sudah disiapkan. Letakkan baterai di tempat baterai. Letakkan bohlam pada masing-masing fitting. Sambungkan masing-masing fitting lampu dengan kabel yang sudah disediakan dan dipotong pada bagian ujungnya. Setelah tersambung semua, maka lampu akan saling terhubung satu sama lain oleh rangkaian kabel. Untuk menambahkan saklar pada rangkaian seri, potonglah tengah kabel antara lampu bohlam yang pertama dengan baterai. Lilitkan kabel pada salah satu ujung saklar. Setelah itu, sambungkan kabel dari bohlam ke kutub positif baterai dan kutub negatif baterai. Sampai di sini, rangkaian lampu sudah selesai. Baterai mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Bila sebuah baterai dihubungkan dengan bola lampu melalui kabel, akan terjadi aliran listrik dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Dengan adanya aliran listrik ini, bola lampu akan menyala. Coba kamu bayangkan, air mengalir dari tempat tinggi ke rendah atau sebaliknya. Nah, arus listrik pun demikian, mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Atau bisa disebut juga arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Pada rangkaian seri, besar arus yang mengalir pada tiap lampu sama, hambatan masing-masing beban berbeda. Karena fungsinya rangkaian seri adalah sebagai pembagi tegangan. Asik! Rangkaian seri kita sudah jadi, kawan-kawan. Sekarang kita ujikan rangkaian seri kita ya. Coba kita putus salah satu kabel yang menghubungkan ke lampu satu. Dan kita lihat apa yang akan terjadi. Kita nyalain lampunya dulu ya. Lalu kita coba potong kabel yang menghubungkan ke lampu satu. Kita lihat apa yang terjadi ya. Wah, lampunya mati semua, kawan-kawan. Joe sudah menghubungkan kabel yang terputus. Lalu kita nyalakan lagi lampunya dan mencoba untuk memotong kabel yang lainnya. Kita lihat ya apa yang terjadi. Wah, lampunya mati juga, kawan-kawan. Kenapa bisa begitu ya? Iya, benar. Jadi, pada rangkaian seri, bila ada satu lampu atau kabel yang putus, maka semua lampunya tidak akan menyala, kawan-kawan. Baterai mempunyai 2 buah kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kutub positif memiliki potensial lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Bila sebuah baterai dihubungkan dengan bola lampu melalui kabel, akan terjadi aliran listrik dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Dengan adanya aliran listrik ini, bola lampu akan menyala. Saatnya kuis! Ayo
amati rangkaian seri berikut ini. Lampunya tidak terlihat sama terang ya. Mengapa demikian ya kawan-kawan? Pada rangkaian seri, arus yang mengalir tiap lampu besarnya tetap. Akan tetapi, tegangannya terbagi-bagi. Oleh karena itu, lampunya tidak terlihat sama terang kawan-kawan cerdas. Bagaimana percobaannya? Menarik ya? Penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada lampu senter. Pernahkah kawan-kawan memperhatikan senter? Biasanya lampu senter tersusun atas dua batu baterai dan sebuah lampu. Batu baterai sebagai sumber tegangan dan lampu pada senter disusun secara seri. Beberapa hal yang perlu kita ingat tentang rangkaian seri antara lain, cara menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara berurutan. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi, jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan benar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda jika hambatan tiap beban berbeda-beda. Masih bersama Joe dalam program kesayangan kita, Cerdas Ceria dengan Sains. Kawan-kawanku yang cerdas, pernah tidak kalian mengalami mati lampu tapi tidak seluruhnya? Maksudnya begini, suatu waktu kita berada di dalam kamar, tapi listrik di kamar tuh tidak mengalir, ditandai dengan mati lampu, dan tidak berfungsi lagi perangkat elektronik dalam kamar. Tapi saat kita berpindah ke ruangan lain, misalnya di lantai 2, lampu dan perangkat elektronik yang ada di lantai 2 tetap menyala. Ini namanya bukan sulap loh kawan-kawan. Ini karena rangkaian listrik di rumah kita disusun secara paralel. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian kelistrikan di mana posisi antara sumber tegangan dengan beban terpasang dengan cara berjajar. Rangkaian paralel biasa disebut juga dengan rangkaian bercabang. Hal tersebut dikarenakan pada rangkaian paralel ini, hubungan antara sumber listrik dengan beban disusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, tegangan yang diterima oleh masing-masing beban adalah sama. Sehingga, apabila rangkaian paralel diterapkan dalam rangkaian lampu dengan daya yang sama, maka nyala lampu juga akan sama. Berbeda dengan rangkaian seri pada lampu, di mana walaupun lampu memiliki daya yang sama, tetap saja nyala lampu akan berbeda. Rangkaian listrik paralel diaplikasikan dalam keseharian kita. Dalam penyusunan listrik rumah tangga misalnya, rangkaian listrik paralel memungkinkan kita menggunakan berbagai alat elektronik dalam waktu yang bersamaan. Saatnya mencoba! Kita akan praktek menyusun rangkaian listrik paralel sederhana.
peralatan bahannya yuk. Baterai sejumlah 3 buah, lampu jenis LED atau bohlam kecil dengan tegangan kerja 3 volt sebanyak 3 buah, soket untuk memasang baterai, bisa dibuat sendiri sesuai dengan kreativitas masing-masing, saklar standar sebanyak 3 buah, fitting lampu untuk LED atau bohlam kecil sebanyak 3 buah, kertas tebal atau bisa diganti dengan kertas kardus yang sudah bekas, namun masih bagus kondisinya. Kabel listrik standar, gunting, pisau kecil atau cutter, dan isolasi listrik atau lakban. Langkah menyusun rangkaian paralel adalah, pertama, sediakan jenis kertas kardus dengan ketebalan sedang. Buatlah beberapa lingkaran yang berurutan dan mirip dengan posisi lampu pengatur lalu lintas. Untuk mengawali di dalam membuat rangkaian paralel pada lampu, silakan kamu susun baterai pada soket atau tempat baterai. Hubungkan satu konektor untuk seluruh lampu dengan menggunakan satu kabel, lalu hubungkan kabel tersebut ke salah satu kutub baterai. Misalnya adalah kutub negatif. Saatnya kita melakukan pengujian ya. Kita nyalakan lampunya dulu. Sekarang kita coba untuk memutuskan kabel yang mengarah ke nomor 1. Dan kita lihat apa yang terjadi. Wah! Kabel nomor 2 dan 3 tetap menyala loh kawan-kawan. Jo sudah menyambungkan kembali kabel nomor 1. Dan sekarang kita mau coba untuk memotong kabel nomor 2. Wah, lampu 3 dan 1 tetap menyala. Rangkaian paralel adalah sebuah rangkaian kelistrikan di mana posisi antara sumber tegangan dengan beban terpasang dengan cara berjajar. Rangkaian paralel biasa disebut juga dengan rangkaian bercabang. Hal tersebut dikarenakan pada rangkaian paralel ini, hubungan antara sumber listrik dengan beban disusun secara bercabang. Pada rangkaian paralel, tegangan yang diterima oleh masing-masing beban adalah sama. Sehingga apabila rangkaian paralel diterapkan dalam rangkaian lampu dengan daya yang sama, maka nyala lampu juga akan sama. Sekarang saatnya kuis cerdas. Salah satu ciri rangkaian paralel adalah kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Konsep rangkaian paralel dapat kita temukan pada instalasi listrik di rumah. Jika ada salah satu lampu atau listrik yang putus, maka lampu atau alat listrik lainnya tidak akan mati. Di rumah juga dipasang saklar yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik. Hal ini menyebabkan kita tidak perlu terus-menerus memasang dan melepas kabel pada rangkaian listrik. Ternyata belajar sains itu membuat kita tahu lebih banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tetap semangat belajar, karena belajar adalah sumber pengetahuan.